Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gudang mebel di Pulau Gebang terbakar, 13 unit damkar dikerahkan. Gudang mebel di Pulau Gebang, Jakarta Timur terbakar. Sebanyak 13 unit pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi kebakaran. Data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat DKI Jakarta menyebutkan, lokasi kejadian berada di Jalan Pulau Gebang RT 11 RW 6, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Objek gudang mebel, jenis bangunan, bangunan rendah. Tulis Dinas Gul Karmat DKI Jakarta dalam keterangannya pada hari Senin 19 April. Masyarakat juga melaporkan bahwa kejadian kebakaran itu terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Unit pemadam tiba pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan mulai beroperasi pada 22.35 waktu Indonesia Barat. Laporannya terdapat 13 unit pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini petugas juga masih berusaha untuk memadamkan api. Belum ada informasi penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban jiwa dari kejadian tersebut. Kebakaran hebat yang terjadi di pemukiman padat di Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu 19 April sore, ratusan rumah dan ribuan warga terkena dampaknya. Para korban yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi. Posko pengungsian dibagi menjadi 4 titik, lokasinya berada di SMP Muhammadiyah, lapangan RT 5 RW 1, Musola Al-Ikhlas. Salah seorang pengungsi juga menyampaikan keluh kesahnya terlebih saat ini sedang berada di bulan Ramadan. We'll be right back.